Tapi kan ada yang bilang CLBK. Gak ada CLBK, aku sama Rasya gak pernah pacaran, jadi kita gak ada CLBK. Tapi emang seperti apa sih persahabatan kalian berdua? Normal aja sih, sama Rasya pun kita lebih nggak sering chatan ya, jadi kayak bukan sahabat yang kayak chatan tiap hari atau kayak pacaran gitu, enggak. Emang kalau lagi ada waktu, lagi di mana, mau makan yuk bentar makan, dan itu juga kadang nggak aku berdua sama Rasya, tapi kayak ada teman-temannya juga dan ada teman-teman aku juga, jadi saling ngumpul. Kebetulan teman-teman aku sama teman-teman Rasya tuh satu lingkup, jadi kayak kenal semua. Jadi ya udah senormal-normalnya, cuma kan ya namanya netizen, namanya fans. Kayaknya kalau ngelihat aku jalan sama cowok kayaknya heboh, terus kayak langsung wah ada harapan nih, ada status nih pacaran. Padahal semuanya sama aja. Aku sama teman-teman cowok aku juga sama aja begitu juga gitu. Orang tua sendiri seperti apa melihat persahabatan kalian? Aduh, orang tua aku sih udah ngerti banget ya. Maksudnya mama sama papa tuh udah ngerti banget kalau aku emang tipe anak yang cepet akrab sama semuanya dan aku santai banget. Jadi kayak misal hari ini Rasya jalan, selagi akunya bisa, ya udah jalan santai aja. Ya besoknya juga misalnya ada cowok siapa gitu, temen aku ngajak aku jalan ya, selagi akunya bisa dan cuma sebatas jalan temenan, ya enggak apa-apa gitu. Jadi mama sama papa udah tahu kalau aku emang orangnya santai gitu dan temenan sama semuanya, enggak mau ada musuh dan asik aja sama semuanya gitu. Cuma kan kayaknya kenapa dibilang pacaran, mungkin karena ada orang yang candid-candid kan, orang yang candid-candid jadi kesana kayak terciduk nih jalan berdua, padahal biasa aja. Ya padahal biasa aja banget gitu.